Assalamu alaikum dan salam hormat. Saya Faizal Faizal. Welcome back to my channel YouTube Faizal Faizal. Okey, hari ni aku dengan bot bag besar. Okey. Nak pergi satu lokasi. Dan kalau korang nak tahu kat mana, korang saksikan je. Okay, hi. Dan sekarang baru je sampai. Baru sampai exit tol tadi. So sekarang aku balik di Nilai Negeri Sembilan eh. Negeri Sembilan ni kita nak makan jap kat Kak Wok. Lepas tu baru kita pergi ke Ion Mall Nilai yang baru saja buka pada tahun lepas dah silap. So tak tahu aku akan pergi mana lepas ni. Saksikan video ni. Okay, hi. Sekarang aku berada dekat Kak Wok, Nasi Kak Wok kat Nilai. So, lepas perjalanan selama 3 jam tu sampai kat Kak Wok ni, aku nak makan jap. Korang mesti pernah pergi kalau kat Nilai, memang Kak Wok ni memang popular lah. So, lepas ni kita akan pergi ke Ion Mall kat yang baru buka ni. Okay? A happy little meal. Okay, sekarang ni aku berada di Ion Mall Nilai. Dan aku baru je sampai sebenarnya di sini. Apa yang aku boleh katakan, tempat ni cukup-cukup besar. Kalau korang tengok dari luar pun dah cukup dah membuktikan Ion Mall Nilai ni cukup besar. Okay, dan bila aku masuk dalam, tempat ni baru lagi. Jadi tempat ni bersih, yang pertama bersih. Aku masuk kedai-kedai, butik-butik di sini, semuanya menarik-menarik. Dan bila aku masuk ke toilet, toilet dia bersih, toilet dia kemas dan moden lah. Korang boleh tengok sendiri yang tak air sekali. Bila korang masuk ke tempat solat dia, memang luas gila dan bersih. So siapa yang belum pernah pergi lagi Ion Mall Nilai yang baru saja dibuka, korang boleh pergi lah untuk tengok sendiri macam mana keadaan dia. Okay,
satu, dua. So ni adalah view kat dalam bilik eh. Tidur sikit dalam bilik ni. Okay, ni dia. Wow. Okay lah, bagi aku yang baru lagi kat sini, tempat ni sangat baik, sangat bersih. Dan dia ada, kalau korang tengok dalam ni ada pool, ada swimming pool, huh? Tempat yang cantik. Boleh tengok. Wow. Ini tempat mandi dia, shower dia. Boleh lah untuk sesiapa yang nak bercuti, orang kata kan, nak tengok kawasan-kawasan macam ni kan, memang menarik. Memang nice gila tempat ni. Sebab kalau kita tengok eh, kat tempat-tempat macam ni eh, jarang ada tempat-tempat macam ni dalam tau. Dalam tau. Jadi dalam. So sangat-sangat menarik bagi aku. Eh, jangan lepaskan peluang. Sebab kita, aku hari ni dan besok akan berada di bilik ini, G212. So nama dia Grand Lexis Port Dickson Hotel. Okay, hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku dalam perjalanan untuk pergi ke Genting Highland. Okay, so sebenarnya dah lama tak pergi. Lu memang selalu pergi lah. Hari ni kira untuk naik ke bekar je. Okay, hi. Sekarang aku baru je sampai dekat Genting Highland. So tapi sekarang ni aku berada di parking lah, di premium outlet Genting eh. So nak masuk ke terminal Skyway Awana tu, Awana Skyway, kena parking dekat premium outlet di Genting. Baru kita akan ke sana. Jom kita akan terus pergi ke parking dan terus masuk ke Skyway punya. Kita parking kat sini lah, dalam. Okay. So teruskan menonton video aku. Apa yang aku nak katakan, tempat ni memang sejuk, sama je macam dulu. Cuma yang bezanya, ini aku pakai kemeja je, tak pakai baju sweater. Okay. Okay. So sekarang ni kita berada dekat Awana Skyway. Baru je nak masuk, korang nak tengok sana rumah tempat dia. Kita akan beli tiket lepas ni. Dia express tak dia kan? Ini dia kan? Standard. Dua orang, tiga ni. Tiga dua. Thank you.
was a sight for my soul. Walk by. Echoes a sight from my soul.